Action. Hai. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja, semoga sehat selalu. Jangan lupa minum air putih ya. Jangan lupa makan sayur, makan buah gitu kan. Aku tahu kalian itu ngeklik video ini karena thumbnailnya. Tapi asal kalian tahu, jadi waktu aku kuliah itu dapat tugas untuk mewawancara di usia remaja, laki-laki, suruh nanyain ya gimana proses dia mimpi basah. Jadi aku harus nanyain, dan kebetulan waktu itu aku nanyain kerabat gitu kan, terus dia masih yang malu-malu gitu, dan aku masih kayak bingung aku harus nanyain mulai dari mana gitu. Aku nanyain lewat ibunya gitu, karena ini anak malu, karena ini anak tertutup gitu kan. Tapi tenang, aku hari ini akan mewawancara kurang lebih 3 orang pria ya. Aku sebut pria kenapa? Karena ya mereka semua udah paham lah masalah seks. Masa iya bareng sama aku gak paham masalah seks gitu kan, aneh. Kita nanya-nanya ini, aku mau cerita dulu. Jadi sebenarnya penjelasan dosenku waktu itu ketika ngasih aku tugas itu, pubertasnya tuh kapan sih, usia berapa sih, terus ciri-cirinya apa, ada bedanya nggak sih ketika kalian sudah mimpi basah sama sebelum mimpi basah gitu loh, ada perbedaan yang signifikan nggak, atau kalian merasakan perubahan dalam diri kalian, biasanya terjadi umur berapa, biasanya terjadi ketika apa, macam-macam kan. Siapa tahu nggak cuman mimpi basah itu nggak cuman pas tidur di malam hari, bisa aja tidur di siang hari, ya kan. Apakah mimpi basah itu harus selalu mimpi? Apakah mimpi basah itu harus selalu tidur dulu? Kan ya who knows, gak ada yang tahu gitu kan. Karena aku gak punya titik juga yang gak bisa ngocok gitu kan. Dan pasien pertama kita hari ini adalah Mas Bagus. Silahkan Mas Bagus. Mungkin kalian agak terganggu dengan kabel-kabel ini, jadi aku mohon maaf sebelumnya. Jadi biar kalian tuh dengerinnya tuh jelas seksama gitu kan. Nah di sini ada Mas Bagus, boleh perkenalan diri dulu. Halo, Bagus. Bagus siapa namanya? Bagus Pradita. Harusnya tuh seperti itu, tapi di sini Mas Bagus tidak terpaksa, betul? Betul. Nah, jadi cerita aja, sharing aja seperti biasa. Oke, Mas Bagus ini laki-laki. Laki-laki. Laki-laki tulen ya, nggak operasian? Tulen, A1. Oke. Nah, sesuai sama judulnya ya, kapan Mas Bagus itu akil balik? Atau kapan Mas Bagus itu merasakan yang namanya mimpi basah? Mimpi basah pertama kali itu SMP. Usianya mungkin kalau kelas 1 SMP itu berapa ya? 11 kali ya? 11 atau 12 ya? 12. Iya, pokoknya kelas 1 SMP sebelum sunat. Oh, sebelum sunat. Sebelum sunat. Aku sunat kelas 1 mau naik kelas 2. Liburan kelas 1 SMP, naik kelas 2 itu aku baru sunat. Tapi udah mimpi basah dulu sebelum sunat? Udah. Oh, itu bisa, ya bisa lah ya, sunat ya, kan bisa kapan aja. Iya, bener. Aku punya teman satu kelas nih, gak tahu efek dari apa, aku lihat dia itu kayak yang... Oh, deg-degan gitu ya? Deg-degannya tuh antara deg-degan jatuh cinta apa deg-degan yang beda? Kayaknya sih deg-degan karena nafsu. Oh, bisa bilang itu deg-degan karena nafsu? Karena gak tahu ya, pikirannya itu kayak yang, ini kalau cewek telanjang oke nih. Oke, okay, gitu. Gak apa-apa, ini yeah. Aku belajar biar nanti kalau aku punya anak cowok gitu tuh gak nah, shock gitu nah, kan. Mungkin ini ya Mbak ya, karena faktor aku gak pernah ada sex educate di keluarga. Makanya mungkin aku dapat dari orang-orang yang berhubungan tuh enak, oh ini tuh enak. Itu cewek kalau telanjang bagus tuh, teteknya udah gede gitu kan. Jadi aku SMP tuh ada ya cewek yang teteknya udah begitu ya. Dia udah pakai BH Mbak. Makanya kan bikin kayak yang sensasi anjir ya gitu kan. Nah, aku di SMP kaos jeruk, Mas. Kaos jeruk yang segini kan. Oh no, wis kaos jeruk. Sumpah dia pakai BH. Kadang jahilnya aku pas di kelas. Jebret. Ya. Nah, oh. SMP. Oke, terus itu. Akhirnya setelah melihat dia itu aku ingat betul pas SMP ku kan jauh. Aku naik bis nih. Pulang bareng sama dia, duduk sebelahan kan. Entah dia tidur beneran, entah dia pura-pura tidur, dia ngelendet sini. Karena mungkin udah satu kelas kan, mungkin dia gak canggung kan. Dia ngelendet. Aku gak tau loh Mas, SMP kelas 1 ngono ki. Sumpah. Pertama kali pacaran aku SMP, gue lewat surat. Kayak uang musuhan. Ki wani ngelendot-ngelendot. Sekolahmu di ya, des. Mungkin itu ya, Bu. Jauh perjalanan kan setengah jam dari sekolahku ke rumah. Naik bus kan, pulang itu kan kayaknya waktu itu habis siangnya itu upacara. Jadi dia pulang bareng satu bis, dia sebelahku. Aku dekat jendela, dia sebelahku yang sini. Dia ketiduran atau entah pura-pura tidur, yang jelas dia ngelendet.
itu kepikiran sampai rumah, sampai rumah, hanya kayak gitu. Nah, sore sampai rumah aku tidur langsung. Keluar. Nah. Mimpi enggak? Mimpi. Gimana? Jelasin dong. Mimpinya ya tidur sama dia, tidur aku kayak yang gini aja gitu loh. Dia sebelahku kan. Terus aku peluk tapi tidur bareng gitu. Tapi enggak ngapa-ngapain? Enggak. Pelukan doang. Iya. Enggak ngapa-ngapain? Enggak. Gerakan apapun? Enggak. Tangannya kemana? Tangannya ya masuk ke sini. Kan ini. Nah, enggak megang yang, susu. Yang aku inget ya, Mbak ya. Dia tidur adep sana, aku dari belakangnya gitu loh. Gitu. Tanganku di sininya dia, enggak ke susu berarti. Oh, jadi tangannya enggak nakal ya? Enggak tahu juga sih. Waktu itu kan mungkin pikirannya tidur. Nah, tapi bangun-bangun kaget. Kok tadi enak? Kok ini kok gini gitu, aku takut gak? Soalnya aku belum sunat waktu itu kan. Sumpah aneh gitu kan. Setelah akhirnya, okay, Mas Bagus tahu kalau itu mimpi basah. Terus apa yang Mas Bagus rasain pertama kali setelah mimpi basah itu? Deg-degan gak? Karena takut aja, maksudnya takut tuh aku belum sunat yang pertama. Kok udah bisa keluar kayak gitu kan. Yang kedua kayak aku gak apa ya, cuma mimpi kok keluar gitu loh. Aku kan gak ada edukasi yang bagus soal itu kan, jadi takut aja. Tapi efek setelahnya itu malah bikin aku pengen ketemu dia, aku pengen gitu beneran. Tapi akhirnya gitu beneran gak? Enggak. Aku tahu itu dari teman kan, kalau normal kamu udah mimpi basah, kamu istilahnya udah wajib sunat, kamu harusnya mimpi basah itu sunat dulu, kamu belum sunat kok. Wow, diajengin kayak gitu sama teman-teman gak? Terus ada perbedaan gak setelah mimpi basah sama sebelum mimpi basah? Kayak biasanya kan akil balik terus misal jakunnya keluar, suaranya jadi berat, terus tumbuh kumis, tumbuh bulu, ya gak? Iya. Apa tumbuh bulu dulu baru? Tumbuh bulu dulu sih. Aku malah gak pernah ngeh kalau aku punya ini. Aku punya. Keren. Lanang aku jebulo. Hawa ini pengen tak ilangin terus gitu loh. Karena? Ya kan aku takut gitu loh. Kok tumbuh sih gitu kan. Ya aku takut. Pengen tak ilangin. Semakin kesini kan akhirnya ya teredukasi dengan lingkungan ya. Akhirnya tahu, dikasih tahu dan segala macam. Ya cuman lingkungannya salah ngedukasinya, Pak. Gimana tuh lingkungannya? Ya, lingkungannya salah ngedukasi kan kayak nyepelin hal yang harusnya penting gitu loh soal seks. Misalnya kalaupun di waktu itu Mas Bagus main sama cewek tersebut ya, Mas Bagus nggak tahu kalau akan hamil. Akan hamil nggak tahu lah. Iya itu nggak tahu. Makanya kok delala nggak terjadi. Kalau misal terjadi keluar dalam, wah masuk. Masuk. Wah kasus. Dua garis biru. Kasus. Iya kan? Baiklah, itu tadi pengalaman dari Mas Bagus. Terima kasih Mas Bagus sudah mau sharing. Silakan kembali ke tempatnya. Pasien selanjutnya ya, nggak cuma Mas Bagus di sini, ada Aditya Syafrizal. Dit, mamamu nonton, Dit. Gimana orang gak mau marah gitu kan? Orang lagi mau serius, dia like that. Tuh kan, ya kan? Agak gila dia habis diputusin pacarnya. Oke, tenang pacarnya Adit, kamu di sini akan mendengarkan pengakuan Adit tentang mimpi basah. Kamu tidak dipaksa, betul? Betul tidak, gimana maksudnya? Betul tidak dipaksa saya. Oke, jadi ceritain dong Adit ini umur berapa sekarang? Aku sekarang umur 19. Pada diam sih. Adit umur 19 tahun, terus pertama kali mimpi basah tuh kapan? Kayaknya sih SMA, Mbak. Bu, aku ki rarti yo, aku ki mimpi basah pora to jane. Ngono lho. Aku ki mimpi basah pora to jane, aku rarti lho. Sumpah. Beneran sumpah. Aku wis mau durung ya. Kok aku malah takut kowe ngono lho. Berarti kan aku tak tahu diriku dewe. Tapi kayaknya aku tuh pernah kayak mimpi kayak gitu kan. Kayak berhubungan. Mimpi bahasa apa ngompol deh. Tapi iya kok gak keluar gitu loh ibaratnya. Okay. Kayak mimpi. Ya mimpinya kayak ya kayak berhubungan gitu kan. Apa tuh yang jelas dong? Secara gamblang. Tapi tahu-tahu tapi kayaknya gak masuk gitu loh. Sumpah Mbak. Aku ki bingung kok. Bentar, sumpah ini gak gimmick loh, ini beneran. Gimana? Jadi kamu mimpi kalau iya mimpi kalau kayak yang di film-film gitu tuh kayak di bokep-bokep gitu loh. Kamu tahu bokep sejak kapan? SD loh, Edan ngerira. Tante, ngerira. Anak
anaknya nonton bokep waktu SD tante. Ditontonin bareng-bareng dong. Kan tiba-tiba lagi ngumpul nih di kelas aku kan kayak masih ya anak SD kan maksudnya la 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 la. Oh yang gitu waktu kan. Kamu ikut biskuat itu ya. Jadi Adit ini ikut iklan biskuat. Nah, masih kayak polos gitu kan enggak tahu apa-apa kan gitu kan. Berangkat gitu la 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 tahu-tahu. Karena ini yang aku suka nah, gitu ya. Iya kan gitu kan berangkat gitu datang ke sekolah gitu kan masuk kelas itu waktu itu aku baru pindah itu. Terus masuk gitu kan. Apa tuh gitu. Jadi kayak belakang tuh kayak biasa kan kalau cowok ngumpul di belakang kan sambil di bawah ya, di bawah ya. HP-nya taruh di bawah gitu. Ayo sini gitu. Aku penasaran tuh, ini ngeliatin apaan gitu. Video itu kayak gitu, Bu. Apa lagi ngapain? Hah? Lagi ngapain? WOT anjing. Oke, WOT. Oh, oke. Kayak gitu kan ibaratnya, aduh apa ini gitu kan. Apa ini gitu kan. Terus tahu-tahu ada adik kelas masuk gitu kan. Tahu-tahu ngeliat, wow besar sekali kayak semangka. Tuh bilang gitu. Yaudah akhirnya aku tahu dari situ kan. Oh iki. Oh, tetap kepo. Tapi ya. Tetap kepo. Aku kan orangnya kepo. Itu downloadnya di mana? Enggak ya gitu. Kan ada masih ada rasa penasaran gitu loh. Udah mimpi tapi nggak tahu kok ngecek biasanya kan apa udah kering apa gimana? Kan saya kan tidur kayak orang mati ya ibu ya. Jadi kayak kadang saya dibangunnya siang bisa aja kering gitu kena AC kan celana saya kan kalau misalnya udah. Itu umur berapa gitu, Dit? Kan. Tau-tau kamu merasa kalau kayaknya aku mimpi basah nih. Kayaknya SMP kelas 2 tuh berapa? Lah istilah kamu tahu itu mimpi basah dari? Dari SMP kan SMP udah mulai belajar. Oh, ada kan biologi ya? Kan mimpi basah, oh itu mimpi basah. Sebenarnya dari SD udah tahu sih kayaknya. Oh oke, okay. Terus akhirnya kamu menduga kalau kayaknya aku mimpi basah nih terus? Kayaknya aku mimpi basah nih gitu loh. Dan juga kadang-kadang temenku kalau cowok-cowok kan kadang bahasannya gitu, "Eh, mimpi basahmu kok piye?" ngono. "Mimpi basahku piye artis iki lho," ngono. Tahu-tahu aku bingung, "Ki, apa sih? Aku ki wes poturung sih, aku jadi merasa insecure dewe lho." Ah, so aku ki. Wes poturung meh tak pamerke aku cerita mek sopo iki ngono. Aku kadang bingung lho, badil ngono lho. Kat. Terus. Kamu merasa kalau kamu itu ini aku udah apa belum sih sebenarnya gitu. Iya, kayak merasa udah apa belum sih ngono. Tapi aku kalau ya aku onani juga tapi keluar lah yang aku takutin aku udah onani tapi aku gak bisa mimpi basah ngono lho. Sing tak wedi ngono. Ada enggak sih kayak gitu sih? Nah, tapi kamu udah pernah mimpi yang itu tuh pernah. Mimpinya apa? Mimpinya apa? Tadi belum dijelasin mimpinya apa? Kayak tiba-tiba kayak di belakang kayaknya gitu dari belakang gitu. Oh, doggy style. Doggy. Like ya like that. Mau dipukul enggak sih rasanya kalau kayak gini? Jadi kamu doggy, tapi kamu tahu enggak ceweknya itu siapa? I don't know because dari belakang, dari Rambutnya. Rambutnya panjang, hitam. Siapa tuh? Siapa tuh? Saya tidak tahu. Bentuknya lekuk tubuhnya. Nah, lekuk tubuhnya ramping gitu loh. Iya, kecil, bener. Kurus. Kecil, kurus gitu. Mantap enggak tuh bempernya? Aduh, bumper ya, Wak. Bumper namanya. Kena mobil apa gimana? Ya lumayan. Terus kamu tuh lihat back enggak, Badel. Jadi tak jelasin tuh. Abis gitu tahu-tahu kebangun gitu loh. Jadi kayaknya belum ngerasain gitu loh. Tuh, kayak sengit rasanya karo mimpiku. Aku sengit loh karo mimpiku dewe. Jadi tiba-tiba kan tidur gitu kan, tahu-tahu kayak gitu posisinya. Terus tiba-tiba bangun gitu loh. Aku terus meh kebangun jam 2 gitu loh. Sabar kui. Aku meh dulu biasanya kan orang nih kadang-kadang mikir, ah tak turun ya, seperti lanjut nih. Malah orang, malah mimpi buruk dari nih. Malah dilihat setan, ngerti gak mimpi nih. Soalnya cerita-cerita temanku tuh kayak ceritanya tuh kayak, wah aku ngerasa ke tenang ki. Aku ngerasa ke tapi aku ngerti rene, tenang aku ngerasa banget jujur aku tangi gitu. Tapi di sini ono koncoku sing cerita DN ki main tapi neng god bajingan ra. Wah, koncoku yo ono iki. Kanca babar koncoku areng kuwi. Kok iso ngono ya? Kok iso nego ki padahal kucing kuwi ya. Jadi gitu ya, tapi intinya udah pernah merasakan. Terus yeah. Ada perbedaan enggak setelah kamu mimpi basah itu tuh ada perbedaan yang signifikan enggak? Kayak gitu. Apa tuh? kayak aduh, ayo ngomong sini jadi ngono iki asu. Kayak ya kalau ngelihat cewek gitu kan ya jadi agak gitu ya. udah tahu oh ternyata ini oh bentuknya gitu. Oh ini pantat ini, oh ternyata susu. Ini oh ternyata kalau ini tuh kurang ajar apa gini gitu maksudnya kalau megang sembarangan tuh ini kayak tahu gitu loh oh ternyata gini terus aku juga tahu ternyata yang keluar itu sperma ternyata itu bisa membuahkan oh udah gitu. Tahu udah ya tahu. Itu taunya dari mana hah set
pelajaran waktu itu pelajaran di kelas di SMP. Oh ternyata, oh iki toh aku jebul ngerasa kayak toh kayak gini gitu loh. Wah tuh jembut tuh gitu langsung bilang gitu beneran. Tante frontal sekali tante. Wah itu jembutannya udah tumbuh tuh berarti. Oh ini gitu kan. Jangan dicukur gituin. Jangan dicukur ntar tambah itu loh itunya tambah lebat loh. Tak cukur bener bu tambah lebat bu. Terima kasih Adit udah mau sharing. Ya Allah menghibur sekali loh. Silakan kembali ke alammu. Oke, siap. Alright, apakah kalian sudah siap? The one and only Davi akan bercerita tentang pengalaman dia mimpi basah. Aku juga gak expect ya Davi pengalamannya tuh gimana gitu loh. Jadi kita akan dengarkan bersama seorang Davi ya, pengakuan dan kesaksian seorang Davi Ferianto ya tentang mimpi basah. Silakan. Oke, Davi Ferianto. Iya. Tahu mimpi basah itu apa? Tahu. Kapan Anda mimpi basah? SMA kelas 1. Hah? Telat banget kowe. Iya. Lian, kanca-kancamu SMP kabeh lho. Iya. Naik colinya sing gak telat. Sumpah. Lah kan rata-rata kan mesti pada angkatannya Mas Bagus tahu bokep pas kapan Mas Bagus SD kelas berapa ya, SD Adit SD aku ya sama SD lah tapi masalahnya mereka kan enggak praktek lah aku begitu tahu langsung tak praktekin. Oh pernah sekali kejepit resleting ya. Itu sing paling parah. Iya. Sek kan urung belum akhir balik. Belum spermanya tuh belum ada gitu kan. Belum mimpi basah tuh kan enggak keluar sperma. Terus apa yang keluar ketika mbok kocok? Paling keblet nguyuh ne wis bar. Keblet nguyuh. Licet. Sama licet. Ya sing pas koe ngocok terus metune apa? Iya, keblet nguyuh kuwi. Kocok kok metu-metu kemeng gitu loh. Rasanya ngilu gitu. Lah terus akhirnya setelah berapa lama? Loh kok keblet nguyuh ya? Ya wis tak kencing toh. Waktu itu percobaan pertama di warnet. Hah? Di warnet, enggak di rumah. Di warnet lah, awalnya dari warnet lah. Neng warnet? Niatnya bikin tugas, kelas 3 SD. Enggak jadi bikin tugas, malah nonton bokep rame-rame. Terus sampai dikebrak OP warnet. Duer, ayo berisik gitu. Terus akhirnya pulang, tugas enggak kebikin, dimarahi, tapi terbayar. Terus, kok yang ngocok kok SD? SD. Akhirnya seorang Davi itu mimpi basah. Kapan? SMA. SMA. Terus kamu kamu tahu itu mimpi basah dari mana? Waktu itu kan dari memang dari SD SMP itu kan sempat curhat-curhat sama teman-teman, ada yang sudah mimpi basah, cerita yang SMP terutama yang paling banyak dapat cerita kan. Mimpi basah, oh aku kayak mimpi cek entu mbek iki ngono. Cek posisi apa? 69. Oh iya. Yeah. Wah, jos to. Ngapa tuh nyium-nyiumnya tuh. Kalau kalian tahu ya, kalau andai kan ada dua kamera di sini ya. Ini mereka berdua Adit sama Mas Bagus nih ya di kasur ketawa terus ya kan. Terus. Lah kan banyak yang cerita kayak gitu ya terus. Aku kayak kadang penasaran kok aku waktu itu kan kok masih belum bisa ya apa punya aku bermasalah mau piye sempat mau konsultasi ke guru. Dok. Huh? Guru pendidikan jasmani. Lah kan sing tahu kesehatan kan guru jasmani sama biologi. Akhirnya kamu konsultasi enggak? Enggak jadi malu. Oke, terus akhirnya terus. Sampai di titik di mana kamu udah kamu akhirnya tahu kalau udah mimpi basah nih. Buagane setengah mati. Oh, bangga ya. Yang bangga. Lain takut, Davi bangga. Bangga lah, akhirnya wah berfungsi normal yes. Gak ngerti lagi mau mati. Ini aku review makanan atau review apa sih sebenarnya? Terus bangga terus. Waktu itu waktu SMP ya, akan punya cewek idola anak basket. Wah nek orang cewek basket buat ini memel itu kan tahu tuh nek pas dribble apalagi yang dribble tuh dua, bukan cuma bola tok ya tuh. Berarti kayak cili emang mesum ya dong. SD itu sajane sebenarnya terindikasi mesum tuh ya karena tiap satu orang ada sing kode aku Dav main mata atau cowok-cowok Dav
Rockdust, oke. Langsung aku mesti jatuhin pulpen. Nah. Kowe bejo ra sak SMB aku ndek tenan tak pidek ndasmu. Nah, terus kayak gitu. Biasanya kalau SD kan kode-kodenya gitu, sasarannya biasanya guru. Cocote. Guru sing masih muda-muda gitu umure. Terus kan udah teriak-teriak gitu, dari mata ketiga saya melihat warna ini, warna celana dalamnya sebut ke ya. Mimpimu apa? Mimpiku ya, aku tuh waktu itu kan lagi di basketan sama si cewek. Oh, koin dua idola kui. Sama si cewek idolanya. Habis basketan, dia kan mau itu tau bebersih kan, di kamar mandi sekolah. Lah aku masih keinget. Wah, iki mimpi apa cerita nyata? Mimpi. Nek nyata kasus aku. Terus akhirnya aku tuh tiba-tiba pura-pura gak sengaja salah masuk gitu loh. Tak dobrak pintunya. Duh, aduh. Dia nih lagi apa? Buka ini loh, masih kelihatan talinya tuh loh. Nah, terus dianya kayak biasa wae, kok lihatnya kayak biasa wae. Oh, enggak apa-apa gitu. Ya udah, terus akhirnya aku masuk menyodorkan diri. Terus langsung mulai bagian scene-scene per part-part mulai. Dibuka satu-satu kuncir, kan aku suka cewek rambut panjang loh. Lah pas dikunci kan biasanya kalau cewek basket kan dikuncir. Hati-hati ya buat kalian yang rambutnya panjang. Terus dibuka pelan-pelan. Terus ini. Tapi rambut jambak ngono tekan ngisor. Wah, aku rak sing hardcore. Kok ceritanya David detail ya? Kisah nyata lo gila nih Jon. Terus Habis main DJ terus mulailah masukin. Lah itu tuh pas masukin, pas posisi sama-sama berdiri lah, tapi sedangkan posisi asliku dewe, aku tuh tidur. Mama papaku sing weruh waktu itu tahu. Lah kan aku gak bangun-bangun toh, karena waktu itu kan liburan. Habis liburan aku kan tidurnya lama. Ya wis toh, kok tapi kok melakukan gerakan-gerakan aneh ngono loh. Nih selimut kan Acing ini wasi kan tidurku kan gini ya. Telentang ya? Kalau gini melumah tuh telentang. Telentang lah, telentang tuh tapi kok bagian celana kok jeprak-jeprak gini, gerak-gerak atas bawah. Dan dibangunin aku, Dev. Wah, asem ya. Jadi mimpi aku bad mood langsung terus ketika toh. Tapi kok pas aku dalam bad mood tuh aku sadar kok. Apa ki ya kok katokku teles. Ya. Terus tak lihat, kayak lem iPhone. Kuning. Kayak lem iPhone juga, naik kuning aku penyakit. Maksudnya lengketnya tuh loh. Ada Inako Jelly versi Amis. Okay. Cowok ini bukan editan sih lagi, ejakulasi dini tanpa hasil, akhirnya mengeluarkan. Akhirnya keluar sperma. Nah. Tapi ada perbedaan nggak setelah setelah mimpi basah sama sebelum mimpi basah? Lebih bahaya sih kalau lihat cewek, kalau enggak maksudnya harus fokus matane pokoknya nih, ngejak ngomong harus fokus matane, ojo sing lain-lain, bahaya soalnya. Karena? Langsung mesti nih sing lain-lain. Wow. Langsung bayangin gitu ya. Nah, langsung coli. Langsung kayak skep gitu loh. Ya mungkin karena keseringan nonton bokep kali ya. Ya itu langsung skep jabar. Wah, tentu aning ini. Wah, gitar Spanyol, bass petot. Nah, kayak gitu. Kamu enggak terbuka sama orang tua ya? Enggak. Yo dijarke wae. Lah wong aku coli ketahuan dikira nih pernah loh, sumpah. Wong aku coli di pintu, deket pintu. Aku mulai lihat ngano tuh lo, info ngano berita, info kejadian. Bukain. Aku fantasi tuh paling seneng berdiri, si main berdiri fantasi nih. Tapi gitu loh. Baiklah, terima kasih Davi sudah mau cerita. Okay. Inspiratif sekali cerita Anda. Baiklah, ya kalian udah mendengarkan 3 orang laki-laki bercerita. Jadi kalau dari 3 orang ini kita tarik kesimpulan ya, berdasarkan kesimpulanku sendiri. Jadi kalau kalian menyimpulkan apa segala macam, tolong yang kritis gitu ya, jangan tolol gitu. Tapi kalau menurutku pribadi, jadi kurangnya minimnya edukasi dari orang tua ke anak. Kalau tadi dengar cerita dari Mas Bagus, dia merasa kalau ini normal nggak ya kayak gini? Apakah aku abnormal ketika aku
mimpi bahasanya begini dan lain-lain sebagainya. Rata-rata dari mereka juga nggak paham. Bahkan ada yang nggak paham kalau misalnya sperma masuk bisa jadi anak gitu loh, kalau main bisa jadi anak gitu kan. Dan rata-rata dari mereka itu tahu dari lingkungan, bahkan bokap itu dikenalkan dari lingkungan, entah itu sengaja atau enggak. Bahkan ada yang sangat parah, Davi, belum mimpi basah aja udah ngocok dan enggak ada yang keluar gitu loh. Kayak enggak habis pikir gitu kan. Berdasarkan 3 orang ini, rata-rata ya kalau kita tarik kesimpulan, rata-rata banyak anak yang mimpi basah itu ketika SMP. Jadi dari ceritanya Mas Bagus SMP, ceritanya Adit SMP, terus ceritanya Davi juga banyak dari mereka yang cerita itu pas SMP, banyak-banyak itu SMP. Tapi kalau kalian pas SD atau SMA ya enggak masalah gitu loh. Jadi kalau buat kalian yang nonton ini masih di bawah umur atau masih di bawah umur 20 tahun, jadi kalau kalian sadar akan seks edukasi itu sebenarnya penting, biar kalian itu enggak, begitu kalian tahu tuh nggak langsung kejeglong dulu, tapi benar-benar dikasih tahu gitu loh. Cobalah terbuka sama bapak ibu kalian, kayak tadi mamanya Adit langsung bilang, wah itu jembutnya Adit udah tumbuh gitu kan, berarti Adit udah harus lebih tanggung jawab. Cuman mungkin orang tua itu bingung mengibaratkannya dengan apa, mungkin orang tua tuh juga ewoh gitu loh, bingung, aduh aku harus mengibaratkan dengan apa ya ke anakku, dia juga malu gitu kan. Akhirnya mengibaratkan dengan, berarti Adit harus tanggung jawab nih di rumah, kunci pintu apa segala macam begitu. Jadi di video ini kalian bebas untuk menentukan argumen kalian, tapi semoga kalian tetap bijak dalam menggunakan jempol dan sosial media kalian, di mana kalian juga harus mempertanggungjawabkan apa yang kalian tulis di kolom komentar. Hanya segelintir cerita dari Mas Bagus, Adit sama Davi gitu kan. Banyak juga cerita anak-anak di luar sana yang punya cerita mimpi basah yang luar biasa, yang mungkin kita nggak tahu atau mungkin kita nggak expect sampai ke sana gitu kan. Semoga kalian bisa ambil nilai positif di sini. Don't forget to like, comment, and share video ini ke teman-teman kalian. Jangan anggap video ini negatif karena ini juga edukasi. Mungkin aja yang nonton video ini belum pernah mimpi basah, atau bahkan mereka nggak berani cerita ke orang tuanya, atau bahkan kamu orang tuanya, coba tanyain anakmu gitu kan. Cobalah lebih terbuka gitu loh sesama keluarga gitu, teman-teman semuanya. Jangan lupa cek description box karena ada info menarik di situ, and see you on the next video. Bye.